Welcome back to Warawiri Receh. Nah, sekarang saya masih ada di Bali nih ya, Sob ya. Nah, jika kalian berkunjung ke Bali, ini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak beli oleh-oleh khas Bali di Krisna ya. Nih, salah satu pusat oleh-oleh yang bisa kamu datangi adalah di sini nih, di Krisna oleh-oleh khas Bali ya. Yuk simak terus liputannya ya. Krisna oleh-oleh Bali telah memiliki 7 outlet yang tersebar dari Kuta hingga Singaraja ya. Nah, saat ini saya sedang berada di Krisna Bypass Ngurah Raya. Sengaja saya pilih Krisna di sini karena biar dekat ke bandara ya, karena setelah dari sini kita langsung menuju bandara ya. Saat memasuki Krisna, saya langsung ngambil keranjang dan langsung pilih-pilih nih. Nah, sekarang saya tertarik nih ke yang namanya salak ini nih. Ini adalah salak gula ya, khas Bali ya. Hanya ada di Bali nih. Saya cari di tempat lain itu belum dapat nih. Harganya ini 70.000 ya per kilo ya. Harus ditaruhnya di kabin ya. Iya, boleh. Krisna Bali mulai dibuka tahun 2007 ya. Perusahaan yang dimiliki oleh Aji Krisna ini bermula dari banyaknya peminat pernak-pernik khas Bali yang dijual di usaha konveksinya ya, yaitu Cok Konveksi ya. Sampai sekarang usahanya cukup pesat ya, dan buktinya sudah ada 7 outlet dan juga 2 mini outlet yang dimiliki oleh Krisna. Ya. Pai susu. Ada wingkok juga nih. Nah, boleh deh wingkok. Dodol juga ada. Ini semuanya perpayan, pai susu. Katanya si mbaknya tadi mereknya Dian yang enak tuh, sebelah sana Dian mereknya. Ada ting-ting, nggak pakai ayu nih. Nah, ini minuman-minuman wine. Minuman beralkohol, anggur-anggur, arak. Keripik-keripik ada di sini. Ceker ayam. Di sini cukup lengkap ya, dan kalau cari enak ya. Jadi kalau keripik, area keripik-keripik semua, ini ceker-ceker semua. Jadi nggak bingung ya. Kadang kan kita kalau ke sini tuh bingung ya, mau carinya yang mana gitu. Nah, ini perbagian nih. Keripik-keripik semua. Ini makaroni. Keripik nangka. Abon, ada abon juga di sini. Macam-macam abon. Si keripik dan belinjo. Belinjo itu emping ya kalau di Sunda. Emping manis nih, kayak gini nih. Dan ini emping juga. Oh, malahan emping tuh kayak begini kalau di sini ya, di Bali ya. Ada sale pisang. Banyak banget ininya, merek-mereknya, brandnya. Kadang kita juga pusing nih, mau pilihnya itu yang mana. Daripada pusing-pusing, mending tanya si mbaknya aja nih yang
pakai baju merah ini, dan biasanya mereka tuh di apa namanya kasih rekomendasi ke kita mana yang kayak model kacang yang empuk, yang mana yang agak keras apa, daripada kita salah pilih ya. Sekarang saya mau ke tempat kacang nih, mulai dari kacang disco. Kacang disco itu yang ada tepungnya ya. Tuh, brandnya juga kan banyak banget nih. Nih. Ada juga kacang kapri nih. Kacang kapri ini yang enak nih, yang empuk nih, karena di open. Mereknya itu Tari Bali. Kacang kapri juga sama. Ini juga kacang kapri, mereknya Mentari. Ini juga salah satu yang terkenal juga ya, merek Mentari ini. Kacang kapri. Nah, ini ada yang ada bumbunya. Ada yang daun jeruk bumbunya. Ini. Luas banget nih kacang nih, semua kacang perkacangan tuh. Oh, kacang nah ini coklat nih, ada coklat durian, coklat durian harganya 41.000. Kita coba aja deh coklat durian ya. Oke, lanjut. Enak banget coklatnya. The dark coklat. Nah ini kacang asin yang cukup populer juga nih, namanya Rahayu. Kacang asin tuh ada yang kacang asin Bali yang ada itunya apa, ada kulitnya. Harganya berapa ya? Harganya yang kecil itu 30.000, yang segede gini. Dan ada juga yang di atas ini harganya 57.000. Ini kopi, kopi Kintamani. Ini juga ada tanah merah. Cuman kalau yang tanah merah ini agak cukup lumayan mahal ya. Ini segini aja harganya 52.000. Kalau yang itu, yang tradisional itu lebih murah ya. Karena brandnya ini brand, katanya sih dari brand produk di Jakarta yang memang ngambil bahannya di sini di Bali. Nah, ada kopi. Ini ada kopi luwak juga, ada Aceh Gayo. Luwak berapa ini? Buy one get one free. Enggak ada harganya. Kopi luwak. Harganya 451. Mahal banget ya. Memang kopi luwak memang terkenal cukup mahal juga ya. Karena pemrosesannya yang mungkin cukup unik dan rumit. Black eye. Nah, ini yang cukup populer. Pai susu Aji. Nih, pai susu Aji. Harganya 38.000. Oke, kita coba aja ya. Pai susu Aji. Ya. Yeah. Nah, ini yang mix. Mix extension. Harganya 85.000. Tuh, ada keju. Banyak mix. Aji.
Nah, jadi yang sebelah kanan ini area makanan, dan kiri saya ini kaos-kaos ya, fashion ya. Ada kaos, ada celana, ada kaos legbong juga ada nih, seperti yang ini nih. Nih, kayak gini nih. Ini harganya Rp99.000. Yang ada tulisan Bali. Ini juga yang buat cewek. Bingung nih kadang kalau cari-cari baju ini nih, kaos pasan bagus semua. Ini yang tangan panjangnya, yang lengan panjang, area kaos semuanya. Dan itu kids t-shirt untuk anak-anak. Lengkap juga nih. Nah, ini untuk anak-anak. Maskel kids. Jadi ada area khusus untuk kids ya. Ini jadi lebih enak ya kalau belanja di sini, memang terpisah ya. Semuanya sudah dipisah-pisah sesuai dengan kebutuhan kita lagi nyari apa gitu ya. Ini untuk perempuan, untuk cewek ini. Mas, kalau di atas apa, Mas? Aksesoris ya. Apa? Lantai 3 tas? Aksesoris gini ya. Apa namanya? Kain-kain Bali. Oh, kain Bali. Yang dua aksesoris ya, lihat. Ini di sini ada 3 lantai ternyata ya, untuk lantai 2 aksesoris dan juga lukisan-lukisan. Dan lantai 3-nya kain. Kain Bali. Buat sobat travelers yang mau kain Bali di sini nih. Nah, ini kasirnya cukup banyak. Ada 1 2 3 4 5 6 8. Ada 8 kasir. Jadi untuk menghindari antrian yang panjang di sini, kasirnya cukup banyak ya, sob ya. Nah, ini produk fashion untuk pria dan wanita ada di sini ya. Nah, ini adalah wrapping ya. Kalau mau di oleh-olehnya ditaruh di dus seperti ini. Harganya dus itu Rp10.000, untuk bubble wrap itu Rp5.000 per meter. Nah, kayak begini nih. Jadi udah bayar dulu langsung di kasih dus ya. Jadi biar simpel mungkin. Nah, ini tempat buat nunggu kalau udah capek belanja, mau nunggu-nunggu di sini juga bisa ya. Ini minuman tambusan ajik. Ini apa, Mas? Air kelapa. Air kelapa. Hah? Minyak untuk bikin sambal. Oh, minyak untuk bikin sambal. Oh, sambal itu ya, Bali itu ya. Oh, ini minyaknya nih. Berapa nih harga? Rp28.000. Buat sambal Bali. Nah, di sini juga ada kopi tanah merah. Buat nunggu-nunggu sambil ngopi-ngopi di sini. Sekarang kita mau ke lantai 2 ya. Ada apa aja di dalam di lantai 2 ini? Yuk kita lihat ya.
pernak-pernik, aksesoris, dan lukisan-lukisan banyak juga di sini ya. Patung-patung ini, kaos juga masih ada ternyata di sana ya. Aromaterapi ada. Sendal, tas-tas juga di sana ada. Lebih lengkap di sini untuk pakaian dan kaos-kaos dan juga souvenir ya. Nah, ini ada kaos-kaos yang tulisan Bali ini. Ini harganya Rp33.000. Ini untuk kids ya. Dan ini Rp82.000 yang seperti yang ini ya. Nah, ini aromaterapi. Lengkap di sini nih. Ini parkirannya cukup luas sekali ya, di basement juga ada parkirannya. Nah, ini kalau mau nunggu ada di balai-balai di sini. Di sini juga ada ATM ya, kalau kehabisan duit tinggal ambil aja di sini. Balai-balai. Demikian jalan-jalan saya, belanja-belanja nih ceritanya di Krishna. Terima kasih buat sobat travelers yang sudah menonton video saya ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.